Columbia Asia Hospital yang sudah ada di berbagai negara seperti Indonesia, India, Vietnam, Malaysia, dan di ibu kota Malaysia yakni Kuala Lumpur. Perusahaan internasional ini memiliki misi untuk membuat orang-orang merasa lebih baik. Columbia Asia Hospital Setapak menyediakan program bayi tabung yang ditangani langsung oleh dokter kandungan profesional yakni Dr. Muhammad Suhaimi Hasan. Dan jika Anda mempunyai masalah dengan mata katarak, Anda juga bisa berobat di Columbia Asia Hospital Setapak dan akan ditangani oleh dokter spesialis mata handal yakni Dr. Muhammad Hasan. Columbia Asia Hospital Setapak melakukan kunjungan ke Riau dengan mengadakan acara bincang sehat sekaligus menjalin kerjasama dengan Ikatan Persaudaraan Tionghoa Bengkalis. Penandatanganan MOU kerjasama antar Columbia Asia Hospital Setapak dengan IKPTB juga turut dihadiri oleh Konsulat Malaysia yakni Handim Hadi. Acara yang dihadiri puluhan anggota IKPTB ini berlangsung khidmat dan juga menjadi ajang silaturahmi antar anggota IKPTB. Jadi diharapkan dengan MOU ini sama Bapak Tony dan para komiti lain ya, moga ianya lebih makmur ya, senang dan aman sama IKPTB, dan moga eksplorasi di Pekanbaru ini lebih maju lagi sama dengan yang lain kan? Sama. Ya, tentunya kita sangat bahagia ya, sangat senang karena Columbia Asia mau memberikan penjelasan ya untuk mendatangkan pakar dokter ya, pakar dokter bayi tabung ya, sama dokter mata yang begitu luar biasa. Ya, kami dari IKPTB ya sangat beruntung dan mengucapkan banyak terima kasih ya kepada manajemen ya rumah sakit dari Columbia Asia. Columbia Asia Hospital Setapak layak menjadi solusi masalah kesehatan Anda dan tentunya juga dengan harga terjangkau.